Kapolda Sumatera Utara beserta rombongan berkesempatan mengunjungi Desa Bawomataluo. Tampak ribuan masyarakat menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini. Kedatangan Kapolda disambut dengan tarian perang dengan personil kurang lebih 500 orang. Kemudian Kapolda dihibur dengan pertunjukan lompat batu sebanyak 5 kali lompatan. Pada kesempatan ini, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpau diberi gelar dan Ibu Roma Megawati Pasaribu Waterpau diberi gelar Inada Rain Barasi Samairi Mado Harita. Sebelum memberikan gelar, tokoh adat setempat sudah melakukan rapat terlebih dahulu. Saya hari ini karena cuaca seperti ini yang tadi juga Tuhan dengan sedikit siraman air hujan sebagai tanda kesucian bagi kita semua, itu semua bermakna bagi kita di tempat ini. Ini memberikan sebuah kebahagiaan bagi saya sebagai putra yang lahir di ujung timur Indonesia, di Republik ini bisa mendekati dan sudah berumur bekerja dan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di Kampung Nias ini, di kampung kita ini. Saya seharusnya mestinya Pak Bupat tadi kasih bocoran untuk saya bisa mempelajari tentang adat istiadat dan sebagainya yang ada di sini. Tapi tadi saya datang untuk hati saja. Saya pikir hanya datang sebuah untuk menyaksikan ada posisi adat dengan saya yang diberi adat untuk kesempatan ini. Ini di luar. Dengan memakai baju kebesaran Nias, Irjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpau beserta Ibu Roma Megawati Pasaribu Waterpau memasuki rumah adat Nias yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Irjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpau beserta Ibu Roma Megawati Pasaribu Waterpau diarak oleh masyarakat setempat menuju gerbang utama Desa Bawomataluo. Tampak kewibawaan, kegagahan, serta keanggunan pada wajah Kapolda Sumatera Utara beserta Ibu pada saat mengenakan baju adat Nias dan menuruni 100 anak tangga. Kapolda Sumatera Utara beserta rombongan dijamu oleh Wali Kota Gunung Sitoli dengan mempersembahkan tarian adat Nias di Kaliki Gunung Sitoli. Polisi Sumatera Utara adalah polisi yang promoter, profesional, modern, dan terpercaya.